Oke, kita mulai ya Bapak, Ibu, dan rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Pancasila. Saya ucapkan sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat Islam atau bagi yang menjalankannya pada Ramadan tahun ini. Dan sore hari ini, walaupun kita menjalankan ibadah puasa, kita tetap melaksanakan atau meneruskan kajian pemikiran Pancasila yang diinisiasi oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat LSAF yang bekerjasama dengan Silapedia dan Universitas Paramadina, Prodi Falsafah dan Peradaban. Dan pada sore hari ini, seperti biasa, sudah ada di tengah-tengah kita narasumber dan juga ketua kelas atau sekaligus pendamping setiap kelas-kelas yang diselenggarakan oleh ELSA, yaitu ada Bapak Dr. Budi Munawar Rahman, dan juga pengampu kelas kajian pemikiran Pancasila ini ada Bapak Syaiful Arif, yang selama barangkali masih 5 kali pertemuan ya Pak, kelas kajian Pancasila ini akan dilaksanakan ke depannya. Dan sore hari ini kita melanjutkan tema pemikiran Pancasila di minggu kemarin, dan sore hari ini kita memiliki tema Prof. Natanagoro, bagaimana mendekati Pancasila secara ilmiah, dilaksanakan Sabtu 25 Maret 2023 pukul 16.00 sampai nanti 17.15. Kita tidak sampai di pukul 18.00. Semoga nanti bisa dimaksimalkan untuk bisa bertanya atau lainnya. Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Budi Munawar Rahman untuk bisa memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Silakan Pak, mohon izin matikan kamera, sepertinya bermasalah kamera. Baik, terima kasih Nisa. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Seperti kesepakatan kita pada Sabtu yang lalu dan setelah kita membuat polling, kita sebagian dari kita sepakat untuk melanjutkan kajian pemikiran Pancasila ini selama bulan Ramadan, dan ini bagus karena ini juga bisa menjadi bagian dari satu tradisi tadarus Ramadan lah, tadarus Pancasilanya Mas Saiful. Nah, saya melihat kalender ada 4 waktu yang bisa kita akan dapat selama bulan Ramadan ini, yaitu hari ini, yaitu Sabtu ini, dan masih ada Sabtu pada bulan April tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15. Setelah itu nanti Sabtu depannya akan Lebaran. Kita libur. Nah, jadi ada 4 pertemuan sejak sore hari ini. Ada banyak hal yang bisa kita akan pelajari. Nah, menyangkut soal waktu, karena waktu kita biasanya kan jam 16 sampai hampir jam 18. Jadi memang kajian ini memerlukan kira-kira 2 jam begitu. Tapi untuk Sabtu ini, karena ini pertama ya, dan masih dalam suasana awal Ramadan, jadi mungkin kita akan selesai lebih cepat. Kita mulai jam 16, mungkin selesai jam 17. Atau 17.15 kalau memang masih diperlukan. Tapi sebaiknya 17.15 kita sudah selesai supaya ibu-ibu atau bapak yang memerlukan waktu untuk menyiapkan buka puasa bisa ada waktu. Cukuplah. Untuk Sabtu depan kami merencanakan kita akan mulainya lebih cepat, yaitu pada jam 15.30. Nanti akan ada di flyernya dan akan selesai pada jam 17, jadi 1,5 jam kira-kira begitu, karena mungkin kelihatannya memang perlu waktu 1 jam lah untuk ibu bapak sekalian kalau mempersiapkan buka puasa di rumah untuk keluarga ya. Oke, kira-kira itu sedikit pengumumannya, dan tema kita masih punya beberapa tema tema lanjutan ya, dan seperti dalam jadwal kita hari ini akan bicarakan tentang satu tokoh namanya Profesor Noto Nagoro. Ini seorang penafsir Pancasila juga yang sangat terkenal, dan beliau juga dikenal sebagai seorang
yang Soekarnois lah, kira-kira begitu. Baik, menyingkat waktu, silakan Mas Saiful. Terima kasih Mas Budi Munawar Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Sembari menunggu berbuka puasa bagi Soimin dan Soimat, kita akan mengisi waktu kita dengan mendaras pemikiran Profesor Noto Nagoro tentang Pancasila, terutama gagasan beliau yang beliau maksudkan sebagai pendekatan ilmiah terhadap Pancasila. Silakan di share Mas Budi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, Noto Nagoro ini memang di awal-awal Orde Baru merupakan otoritas tertinggi ya tentang Pancasila, terutama otoritas ilmiah tentang Pancasila. Jadi Noto Nagoro ini mengklaim dirinya sebagai tokoh yang mengawali tradisi ilmiah terhadap Pancasila, ya, yang merupakan alternatif ya, dari perang tafsir terhadap Pancasila yang telah terjadi selama Orde Baru. Jadi konteks kelahiran pendekatan ilmiah terhadap Pancasila yang dikembangkan oleh Noto Nagoro adalah perang penafsiran terhadap Pancasila yang membuat tafsir terhadap Pancasila itu bersifat relatif. Nah, ini yang menjadi konteks kelahiran dari pendekatan ilmiah yang dikembangkan oleh Noto Nagoro. Ini sudah kelihatan? Belum, Mas. Oh, belum. Oh, oke. Okay. Ya, saya matikan lagi. Memang Noto Nagoro ini jadi dulu ketika saya mulai keranjingan terhadap Pancasila itu ada teman di UKPPIP yang menyebut saya, lu pengen jadi Noto Nagoro rip kayak gitu. Ada teman yang seperti itu. Kenapa? Karena memang Noto Nagoro ini orang yang sangat menggumuli Pancasila, dibuktikan dengan banyaknya karya beliau tentang Pancasila. Gitu ya. Ya kalau sekarang ini ya seperti Kang Yudi Latif lah ya, yang menulis banyak buku tentang Pancasila yang kajiannya sangat luas sekali. Tetapi kemudian Noto Nagoro ini memiliki posisi khusus ya yang spesial baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Jadi Noto Nagoro memiliki perannya masing-masing di kedua era itu ya. Tetapi ada sedikit catatan kritis saya terhadap dua peran tersebut ya. Bisa dibesarkan Mas di slide show? Oke. Nah, Bapak Ibu semua, buku-buku Noto Nagoro sebagian besar, sebagian mungkin sudah memilikinya ya. Next, Mas. Ada beberapa buku yang terkenal ya, misalnya Pancasila secara ilmiah dan populer ya, secara ilmiah populer. Jadi dari judul bukunya saja sudah kita ketahui bahwa Noto Nagoro memang terobsesi untuk mendekati Pancasila secara ilmiah. Lalu kemudian jadi kalau Pancasila secara ilmiah populer ini merupakan buku yang ditulis di era Orde Baru gitu ya. Nah, sedangkan ada buku yang merupakan pidato beliau di kursus di seminar Pancasila tahun 59, ini artinya di era Orde Lama, yang juga menggunakan kata-kata ilmiah ya. Jadi buku tersebut adalah Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara. Sorry, Mas, lagi pilek, Mas. Nah, selain ada buku juga yang berjudul Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, ini juga terkenal ya,
dengan subjudul pengertian inti isi mutlak daripada Pancasila dasar falsafah negara. Jadi kalau buku ini secara khusus beliau ingin bicara tentang filsafat Pancasila yang ilmiah gitu ya, yang ditulis ketika era Orde Baru. Nah, sedangkan berita pikiran ilmiah tentang kemungkinan jalan keluar dari kesulitan Pancasila sebagai dasar negara adalah gagasan beliau tentang filsafat hukum Pancasila yang ia gagas di era Orde Lama. Itu beberapa buku ya yang beliau tulis, dan saya selama pendalaman seminggu ini, Mas Budi, akhirnya punya satu niatan untuk semacam menulis khusus, Mas, menulis khusus tentang Notonagoro untuk mengapresiasi sekaligus mengkritisi, karena ada hal yang sangat kritikal ya di dalam pemikiran beliau. Next, Mas. Jadi mungkin semacam melawan. Mungkin semacam melawan Notonagoro, melawan raksasa. Punya ide seperti itu, Mas. Next, Mas. Nah, ini adalah subbab Notonagoro, Soekarno, dan perbandingan pemikirannya di era Orde Lama dan Orde Baru. Nah, kita awali dengan peran pertama di dalam karir beliau sebagai seorang intelektual Pancasila. Intelektual Pancasila, ya, yakni memberikan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum kepada Presiden Soekarno tanggal 19 September tahun 51, Bapak Ibu. Jadi Notonagoro adalah promotor bagi penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum kepada Soekarno sebagai pencipta Pancasila. Jadi kenapa UGM, ya, ini kampus yang memberikan adalah UGM. Kenapa UGM melalui senatnya memberikan gelar tersebut? Ya, karena Soekarno, menurut penelitian dari senat UGM yang dipimpin oleh Notonagoro, adalah pencipta Pancasila, gitu ya. Jadi Soekarno telah memberikan sumbangan besar kepada bangsa ini melalui Pancasila yang merupakan ciptaannya. Gitu ya. Nah, tetapi kata Nagoro, Pancasila yang mana yang diciptakan oleh Soekarno, menurut beliau, bukan Pancasila yang tertera di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbeda-beda redaksinya di dalam tiga konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, bukan Pancasila yang itu, kata Notonagoro. Bukan Pancasila di dalam dimensi formalnya, tetapi Pancasila di dalam dimensi materialnya. Ia menjelaskan dimensi material itu sebagai sebagai asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara. Jadi dimensi material yang dimaksud oleh Notonagoro yang diciptakan oleh Soekarno adalah asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara. Nah, sayangnya Pak Noto ini tidak menjelaskan dan tidak mengkonseptualisasikan ya apa yang dimaksud dengan asas dan pengertian yang tetap dari Pancasila dalam dimensi materialnya yang diciptakan oleh Soekarno. Nah, ini yang jadi salah satu kelemahan di dalam tesis pertama dari Notonagoro yang nanti akan berdampak pada pemikiran-pemikiran setelahnya yang memiliki kelemahan. Next, Mas. Nah, tetapi dari sini kita bisa memahami bahwa Notonagoro, kata Mas Budi tadi, ya sangat Soekarnois gitu. Nah, dalam rangka itu Pak Noto lalu mengutip beberapa pandangan dari para pendiri bangsa sebagaimana yang kita pelajari hari-hari yang lalu ya. Jadi ia mengutip pendapat Ketua BPUPKI Dr. Rajiman dalam pengantar buku lahirnya Pancasila tahun 47 yang merupakan penerbitan dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 45 ya, yang menyatakan bahwa Pancasila diusulkan oleh Soekarno. Dan Pak Noto juga baca bukunya Ki Hadjar Dewantara, Mas Budi, yang terbit tahun 50 ya, Pancasila, yang di mana Ki Hadjar secara eksplisit menyatakan Soekarno sebagai pencipta Pancasila. Jadi itu tahun 51 ya, pidato promosi DHC dari Notonagoro, dan beliau sudah baca
bukunya Ki Hajar tahun 57 dan sama-sama menyebut Pancasila ciptaan dari Soekarno. Next, Mas. Nah, dalam rangka itu, maka kemudian ya, dalam rangka menegaskan peran besar dari Soekarno, ya, Noto Nagoro menyatakan Pancasila bukannya suatu konsepsi politik, ya, Pancasila bukan sekedar prinsip-prinsip politik atau kompromi politik, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, hasil penyelidikan cipta, jadi penelitian gitu ya, penelitian cipta, penelitian intelektual yang teratur, yang sistematis dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas, yang tidak begitu saja dapat dicapai oleh saben orang. Jadi Pancasila menurut Pak Noto, karena dia diciptakan oleh Soekarno dalam dimensi materialnya, maka Pancasila bukan sekedar dasar negara, bukan sekedar konsepsi politik, bukan sekedar kompromi politik, tetapi dia adalah ilmu pengetahuan gitu ya, yang diciptakan oleh seorang Soekarno sebagai tokoh yang menciptakan ilmu pengetahuan Pancasila itu. Gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa argumentasi akademik ya, kenapa UGM menganugerahi Soekarno dengan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum. Next, Mas. Nah, artinya apa? Artinya, tetapi kemudian kita juga perlu memahami atau mengetahui bagaimana respon Soekarno ya ketika diberi gelar sebagai pencipta Pancasila di momen itu ya. Jadi Bung Karno juga menyampaikan pidato ya, dan salah satu pidatonya berisi seperti ini. Pancasila yang tuanku promotor Noto Nagoro sebutkan sebagai jasa saya itu, sebagai ciptaan saya itu bukanlah jasa saya. Oleh karena saya dalam hal Pancasila itu sekedar menjadi perumus daripada perasaan yang telah lama terkandung bisu dalam kalbu rakyat Indonesia, sekedar menjadi pengutara daripada keinginan dan isi jiwa bangsa Indonesia. Jadi meskipun Soekarno dipuji sebagai pencipta Pancasila, tapi di momen itu beliau menampik pujian itu dan menyatakan dia bukan pencipta Pancasila, sekedar perumus perasaan dan pengutara daripada keinginan rakyat Indonesia. Nah ya, pertama memang kerendah hatian Soekarno, tapi kemudian yang kedua juga ini kesadaran Bung Karno bahwa dasar negara bukan ciptaan seseorang melainkan dia adalah cerminan dari kondisi objektif bangsa yang digali oleh Soekarno, tetapi kemudian disepakati oleh para pendiri bangsa. Nah, itu pandangan atau pemikiran Noto Nagoro di era Orde Lama ya. Nah, tapi di era Orde Baru di buku tadi ya, Pancasila Ilmiah dan Populer, dan di berbagai pidato beliau di awal Orde Baru, misalnya tahun 1968, Pak Noto ini menghilangkan Bung Karno. Pak Noto menghilangkan Soekarno di dalam penjelasannya yang sama. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Pada 19 September 51 di UGM, nah itu kan berarti kan tanggal tadi kan, tanggal promosi gelar Doktor Honoris Causa Bung Karno tadi. Setelah diadakan penelitian secara ilmiah dirumuskan oleh Senat UGM ya, Pancasila itu bukannya suatu, ini sama tadi seperti Mas Budi tadi, Mas, sama dengan tadi itu ya. Pancasila bukanlah suatu konsepsi politik melainkan hasil cipta gitu ya, dan pengalaman hidup yang luas. Titik ya, enggak ada kalimat anak kalimat yang tadi sebelumnya kan, kalau yang sebelumnya kan seperti tadi ya, Pancasila bukan hanya konsepsi politik gitu kan, tetapi juga penelitian dari penyelidikan yang luas yang tidak bisa dilakukan oleh saben orang kayak gitu. Nah, tapi dalam penjelasan era Orde Baru Pak Noto menghilangkan Soekarno. Jadi artinya ketika dia menyatakan pada tanggal 19 September 51 di UGM oleh Senat UGM, dan itu adalah momen pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Soekarno, tetapi di awal Orde Baru itu dia hanya menyebutkan momen itu tanpa menjelaskan konteks diskursusnya yang menempatkan Soekarno sebagai pencipta Pancasila. Gitu ya. Nah, next, Mas. Nah, ini satu kritik yang perlu disampaikan ya. Nah, demikian juga beliau menyatakan ya,
menjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara tentu saja pada waktu ditetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus. Tetapi asal mulanya lebih tua, kedua-duanya mempunyai sejarah. Untuk pertama kali pembukaan direncanakan pada 22 Juni dalam bentuk Piagam Jakarta, tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara, ya, yaitu pada tanggal 1 Juni 45 dalam rapat BPUPKI. Oleh siapa ini? Dari saya. Jadi ketika pun beliau menyebut pidato 1 Juni, nama Soekarno itu enggak sampai disebutkan gitu, Mas Budi. Nama Soekarno itu enggak sampai disebutkan gitu. Ini ada apa gitu? Ini ada apa ya? Nah, itu ya. Nah, next Mas. Jadi bahkan pun ketika dia menyebut pidato 1 Juni, nama Soekarno tidak disebutkan ya di pidato-pidatonya di awal Orde Baru. Nah, hal sama juga bisa dikembangkan oleh beliau ya melalui penempatan Pancasila sebagai cerminan dari bangsa Indonesia tanpa menyebutkan siapa tokoh yang menggali nilai-nilai itu gitu ya. Jadi beliau menyatakan adapun sila-sila yang merupakan Pancasila itu bukannya hasil ciptaan belaka. Nah, dari sini dia sudah menganulir pandangan awalnya yang menyatakan bahwa sebagai filsafat Pancasila itu diciptakan ya. Nah, di awal itu baru dia sudah tidak bicara tentang Pancasila sebagai ciptaan gitu ya, akan tetapi ditemukan pada bangsa Indonesia. Jadi Pancasila bukan diciptakan oleh seseorang, tapi ditemukan di dalam bangsa Indonesia. Ya. Pancasila itu adalah hasil perenungan jiwa yang dalam dan penelitian cipta yang seksama, tetapi oleh siapa tidak dia sebutkan, atas dasar pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas. Jadi Pak Noto tetap ya menyatakan bahwa Pancasila itu ya digali melalui penelitian yang seksama, tetapi tidak menyebutkan siapa orang yang menggali itu. Unsur-unsur Pancasila itu telah terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama bangsa Indonesia. Segala sesuatu itu minta perhatian dalam hal asal-usul Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Jadi Pak Noto kemudian menggeser ya subjek gali Pancasila ke sumber dari nilai-nilai Pancasila, yakni adat, lalu kemudian budaya dan agama gitu ya. Dan ini soal adat, budaya dan agama yang merupakan sumber dari Pancasila ini tidak terlalu ditegaskan oleh Pak Noto di era Orde Lama karena fokusnya pada tokoh Soekarno sebagai penggali filsafat Pancasila. Nah, ini menurut saya Mas Budi dan teman-teman ini merupakan awal ya, awal proses ya saya sebut sebagai desoekarnoisasi. Kenapa? Karena akhirnya ketika kita bicara soal asal Pancasila, kita tidak bicara soal tokoh yang merumuskan gagasan Pancasila, tetapi sebagaimana wacana di Orde Baru ya Pancasila itu langsung dilekatkan kepada bangsa Indonesia kayak gitu. Next Mas. Next. Nah, ini berbeda ya dengan pandangan Pak Noto di era Orde Lama ya yang menyatakan adalah jasa besar Paduka Yang Mulia Dr. Insinyur Soekarno yang amat besar ya jasanya yang melahirkan dan mengusulkan Pancasila sebagai filsafat negara, sebagai buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama dan pengalaman yang luas. Jadi ini berbeda dengan pandangan Pak Noto di dalam pidatonya di seminar Pancasila tahun 59. Kalau yang tadi kan tahun 51 ya, anugerah Dr. Honoris Causa, kalau ini disampaikan di pidato di Seminar Pancasila tahun 59 di Yogyakarta ketika bicara tentang Pancasila sebagai stat fundamental norm atau pokok kaidah fundamental negara. Dan beliau dengan jujur menyatakan peran besar Soekarno sebagai perumus gagasan Pancasila. Next, Mas. Nah, ini hal yang... Nah, lalu kemudian dalam rangka merumuskan semacam sejarah terumuskannya Pancasila yang minus Soekarno ya, lalu kemudian Pak Noto menggagas tiga atau empat macam asal usul Pancasila ya.
Ya, yang pertama adalah kausa materialis dari Pancasila. Ya, kausa materialis adalah asal mula materialnya, ya, materinya atau bahannya yang oleh Pak Noto dirujukkan kepada adat, budaya, dan agama. Jadi adat, budaya, dan agama adalah kausa materialis dari Pancasila. Ini yang kalau kita bandingkan dengan Soekarno atau misalnya Ruslan Abdul Ghani agak berbeda, ya, karena kondisi objektif yang menjadi sumber Pancasila bukannya adat, ya, bukannya budaya, bukan pula agama, ya, tetapi corak atau realitas bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua kausa formalis, ya, atau asal mula pembentuk. Jadi penyebab, kausa itu kan penyebab, ya. Jadi penyebab pembentuk dari Pancasila yang oleh Pak Noto kemudian langsung digabung dua nama, yakni Soekarno-Hatta. Jadi tidak seperti yang beliau sampaikan di era Orde Lama, ya. Misalnya semestinya beliau merumuskan tahapan proses formalisasi, ya, atau pembentukan Pancasila itu misalnya melalui atau sebagaimana disusun oleh TAP MPRS nomor 20 tahun 66, ya, yang menetapkan awalnya pidato 1 Juni, lalu Piagam Jakarta, lalu kemudian menjadi pengesahan di sidang PPKI, gitu. Nah, tidak disampaikan secara bertahap seperti itu, tapi Pak Noto lalu langsung menyebut Soekarno-Hatta, gitu, ya, sebagai pembentuk negara, ya, karena ini terkait dengan teori beliau tentang stat fundamental norm atau pembukaan undang-undang dasar yang dibentuk oleh pembentuk negara, gitu. Nah, demikian juga pembentuk Pancasila bukan hanya Soekarno-Hatta, tetapi Panitia 9 dan anggota sidang BPUPKI pada sidang kedua. Nah, para pembentuk Pancasila itu bukan hanya menjadi kausa formalis, tapi juga kausa finalis, ya, atau penyebab tujuan dari Pancasila, yakni menjadi dasar bagi undang-undang dasar. Gitu, ya. Nah, yang terakhir adalah kausa efisien atau penyebab yang menyebabkan Pancasila menjadi sesuai dengan tujuannya, ya, yakni menjadi dasar filsafat negara pada sidang PPKI. Jadi memang Pak Noto ini selalu menyebut Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi, nah, ini kritik saya terhadap perbedaan pemikiran Pak Noto di era Orde Lama dan awal Orde Baru. Next, Mas. Nah, next, Mas Budi. Nah, sekarang kita masuk di dalam sistem pengetahuan Pancasila yang objektif menurut Pak Noto. Jadi Noto Nagoro ini kemudian merumuskan pendekatan ilmiah terhadap sistem pengetahuan Pancasila sebagai alternatif dari relativitas tafsir Pancasila yang berkembang di Orde Lama yang bersifat yang berbeda-beda, gitu, ya, dan bisa saling bertentangan. Misalnya pandangan Soekarno dengan Hamka, ya. Hamka ini kan juga merumuskan pemikirannya tentang Pancasila tapi menggunakan atau menempatkan ketuhanan sebagai urat tunggang Pancasila yang berbeda dengan kaum nasionalis yang menempatkan kebangsaan sebagai urat tunggang Pancasila. Nah, perbedaan-perbedaan tafsir terhadap Pancasila ini menurut Pak Noto harus diselesaikan, ya, dengan realitas Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang ilmiah, kayak gitu. Jadi pengetahuan tentang Pancasila itu tidak tergantung dengan penafsiran, termasuk penafsiran Soekarno sebagai penggali Pancasila, ya, tidak tergantung dengan Soekarno, tidak tergantung dengan Hatta, tidak tergantung dengan Ruslan Abdul Ghani, ya, tidak tergantung dengan PKI, tidak tergantung dengan PNI, ya, tetapi tergantung dengan kondisi objektif di dalam realitas Pancasila sebagai kenyataan ilmiah, kayak gitu. Nah, ini obsesi beliau. Nah,
kebutuhan untuk menyusun Pancasila sebagai kebenaran yang ilmiah ini ternyata merupakan kebutuhan Orde Baru ya, kebutuhan Orde Baru ya. Kalau kita baca kata pengantar di dalam salah satu buku Pak Noto ya, buku Pancasila secara ilmiah ini yang ditulis oleh pembantu rektor Universitas Pancasila ya. Jadi Universitas Pancasila ternyata merupakan Universitas Orde Baru pada saat itu ya, yang berhasrat untuk menyusun sistem pengetahuan Pancasila yang ilmiah. Nah ini Pak Abdul Qadir Besar menulis kata pengantar di dalam buku Pak Noto dengan menulis seperti ini. Salah satu ciri pokok daripada Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Nah murni ini artinya secara ilmiah. Untuk dapat melaksanakannya dengan sendirinya, ya, untuk dapat melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, diperlukan suatu pengertian yang jelas tentang hakikat Pancasila. Ibarat air, inti isinya adalah H2O. Ibarat makanan, inti isinya adalah protein. Apakah inti isi daripada Pancasila? Jadi ini adalah obsesi dari Orde Baru. Gitu ya. Lalu Bapak Noto Nagoro telah melakukan penelitian ilmiah mengenai Pancasila, lalu kemudian menurut Pak Abdul Qadir Besar ini, Pak Noto telah menemukan H2O-nya Pancasila yang bersifat objektif. Next, Mas. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin saya selalu menyampaikan kita butuh pendekatan yang ilmiah terhadap Pancasila, ternyata obsesi itu merupakan obsesi awal dari pemerintahan Orde Baru. Nah, sebelumnya masih ada. Nah, semacam instruksi dari Abdul Qadir Besar ya, ini juga diamini oleh Pak Noto di dalam buku tadi ya, Pancasila secara ilmiah ya. Beliau menyatakan setelah ini masih ada yang Pak Noto Nagoro. Satu lagi Mas, coba Mas. Oh, enggak ada ya. Sebelumnya enggak ada Mas ya. Ya udah tadi Mas yang Eka Pancasila. Eka Pancasila ya, tadi. Ya, yang Eka Pancasila. Sebelumnya ini Eka Pancasila. Ya. Sebelumnya enggak ada. Nah, ya. Nah, jadi setelah enggak ada ya. Coba nanti saya cek Mas ya. Nah, jadi Pak Noto juga mengamini instruksi dari Abdul Qadir Besar ya, dia menyatakan bahwa kita membutuhkan itu tadi ya, perumusan hakikat Pancasila secara ilmiah sebagaimana tadi hakikat air H2O, hakikat makanan protein yang tidak bergantung dengan penafsiran, termasuk penafsiran para penggali dan perumus Pancasila. Nah, salah satu ide dari Pancasila yang ilmiah itu adalah apa yang oleh Noto Nagoro disebut sebagai Eka Pancasila. Jadi ini adalah beberapa item di dalam gagasan Pancasila secara ilmiah dari Noto Nagoro. Yang pertama adalah Eka Pancasila. Jadi Pancasila menurut Noto ya secara ilmiah ya adalah Eka Pancasila gitu ya. Jadi kita ini tidak memiliki 5 dasar negara dengan nama Pancasila, tetapi kita hanya memiliki 1 dasar negara, Eka gitu ya, yang terdiri dari 5 prinsip yang telah menjadi 1. Nah, ini oke, bisa kita terima ya, karena ini merupakan satu semacam perumusan sistematika pemikiran Pancasila bisa kita gunakan untuk menjelaskan Pancasila sebagai sebuah sistem epistemologis gitulah ya. Next Mas. Nah, lalu seperti apa Eka Pancasila di dalam memahami sila-sila Pancasila ya. Lalu Pak Noto menjelaskan detail dari Eka Pancasila ya. Jadi Eka Pancasila itu tercermin di dalam kesatuan semua sila dari setiap sila. Jadi di dalam satu sila terdapat 4 sila lainnya. Oleh karena itu, kalau kita membaca sila ketuhanan, maka kita harus membacanya dengan sila ketuhanan yang berperi kemanusiaan, yang berkemanusiaan, yang berkebangsaan, demokratis dan berkeadilan sosial.
Demikian juga kalau kita membaca sila kemanusiaan, maka sila kemanusiaan yang berketuhanan, karena dalam kerangka Notonagoro ini ketuhanan menjadi apa namanya basis, ya, menjadi basis bagi sila-sila di bawahnya, ya, demikian seterusnya, ya, sampai sila keadilan sosial adalah sila keadilan sosial yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan, berkebangsaan dan demokratis. Nah, menurut saya ini sebuah apa rumusan tentanglah epistemologis yang tepat, Mas Budi dan teman-teman, ya. Karena seperti inilah Pancasila sebagai Eka Pancasila, atau kalau kita menggunakan Soekarno, ya, sebagai Panca Tunggal, gitu. Karena Pancasila itu adalah sistem yang terbentuk melalui kesatuan nilai, maka di dalam setiap nilai terdapat nilai-nilai yang lainnya. Next, Mas. Kita percepat, ya, karena waktunya juga dipersempit, ya. Nah, dalam rangka penjelasan Pancasila sebagai Eka Pancasila, ya, dan dalam rangka penyusunan sistem pengetahuan Pancasila secara ilmiah, ya, Pak Noto juga menyusun satu gagasan tentang sistematika Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal. Jadi susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Kalau dilihat inti isinya, urut-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan dalam luasnya isi. Tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan daripada sila-sila yang di bawahnya. Jadi yang pertama, struktur pengetahuan Pancasila bersifat hierarkis, artinya yang nomor satu itu lebih utama daripada nomor di bawahnya, lalu bersifat piramidal, gitu, ya. Dan apa namanya, sila yang ada di bawah itu merupakan pengkhususan dari sila yang ada di atasnya, gitu. Nah, andai kata urut-urutan ini dipandang sebagai tidak mutlak, maka Pancasila lalu menjadi terpecah belah, ya. Oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai suatu asas kerohanian bagi negara. Tiap-tiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya lalu sama saja dengan tidak ada Pancasila. Jadi kalau Pancasila itu tidak kita pahami sebagai satu kesatuan yang hierarkis piramidal, ya, di mana sila di bawahnya merupakan pengkhususan dari sila di atasnya, maka kita akan hanya memahami lima sila itu sebagai nilai-nilai yang terpisah. Dan oleh karena itu, ketika kita memahami setiap silanya akhirnya berbeda-beda, kayak gitu, teman-teman, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita memahami setiap sila secara terpisah, maka kita akan memiliki pemahaman misalnya terhadap sila kemanusiaan secara sendiri-sendiri, gitu, ya. Misalnya, menurut saya kemanusiaan itu adalah kemanusiaan yang sifatnya etis, gitu, ya. Oh, salah. Menurut saya kemanusiaan adalah kemanusiaan yang bersifat memuat nilai-nilai hak asasi manusia dan semuanya. Jadi setiap orang bisa menafsiri setiap silanya itu berbeda-beda. Nah, hal ini berbeda ketika setiap sila itu disatukan, gitu, ya. Disatukan sehingga kemudian konsep dari setiap sila itu sudah terbentuk melalui konektivitas atau sintesa dari sila-sila yang lainnya. Maka kemudian apa yang dimaksud dengan sila kemanusiaan dari Pancasila? Yang dimaksud adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkebangsaan, yang demokratis, yang berkeadilan sosial. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang berkebangsaan, yang berkeadilan sosial. Dan seperti itu, gitu. Nah, lalu Pak Noto menyatakan, kalau kita tidak memahami Pancasila sebagai kesatuan dari lima nilai itu, maka kita tidak memiliki Pancasila. Kita hanya memiliki ketuhanan yang Maha Esa, kita hanya memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi kita tidak memiliki Pancasila. Makanya dari awal dulu pernah saya sampaikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa saja bukanlah Pancasila, kan, gitu, kan? Tetapi ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang berkebangsaan, yang demokratis, yang berkeadilan sosial adalah Pancasila. Gitu, ya. Demokrasi saja bukanlah Pancasila, tapi demokrasi yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, ya, artinya nasionalistik, yang berkeadilan sosial, barulah itu Pancasila. Gitu.
Nah, saya kira ini temuan Pak Noto Nagoro, Mas Budi dan Bapak Ibu ya, dan menurut saya ini memang bisa menjadi apa ya, pedoman ya, ketika kita ditanya kalau dalam menafsirkan Pancasila kita menggunakan tafsir mana, kan gitu kan, gitu ya. Apakah tafsir Soekarno, apakah tafsir Hatta, apakah tafsir Yamin, gitu ya. Apakah tafsir Orla, Orba, era reformasi, gitu ya. Maka kita bisa menjawab, ya, kita tidak hanya bisa menggunakan tafsir, tetapi kita bisa merujuk kepada kebenaran ilmiah atau kebenaran objektif di dalam Pancasila, kayak gitu. Nah, salah satu kebenaran ilmiah itu adalah sistem pengetahuan Pancasila yang bersifat sintetis gitu ya, yang oleh Pak Noto disebut sebagai Eka Pancasila. Next, Mas. Jadi mungkin nanti ke depan juga kemarin ketika di beberapa forum ditanya seperti itu, saya masih menjawabnya ya kita menggunakan pemikiran ini dong, Soekarno dong ya kan, atau Hatta sebagai perumus Pancasila. Ternyata kita bisa menjawab dengan caranya Pak Noto ini, kayak gitu. Jadi kita tidak bergantung dengan penafsiran termasuk para penggali Pancasila, tapi kita bisa masuk di dalam atau merujuk kepada sistem pengetahuan Pancasila yang bersifat dunia. Nah, ini terkait dengan tadi, Bapak-Ibu, ya, piramida terbalik Pancasila. Ya, kalau menurut Pak Noto, ketuhanan merupakan dasar, tapi dasar-dasar yang kemudian bersifat general dan akhirnya dikhususkan oleh sila-sila di bawahnya. Sehingga piramida itu bersifat terbalik. Next, Mas. Next. Nah, itu yang pertama. Jadi, Pancasila secara ilmiah dalam konteks epistemologis lah ya. Jadi, bagaimana kita memahami sistem berpikir Pancasila. Nah, sekarang yang kedua, mungkin ini kita sebut sebagai ontologi. Jadi, hakikat realitas di dalam Pancasila kayak gitu, yang ditemukan oleh Pak Noto gitu ya. Jadi, ini H2O-nya Pancasila gitu. Nah, Pancasila menjadi dasar filsafat atau dasar kerohanian bangsa Indonesia ya. Itu maksudnya apa gitu. Nah, maksudnya adalah bahwa bangsa itu terdiri atas apa? Ya, atas manusia. Dan negara itu terdiri atas apa? Ya, atas manusia. Siapa yang bersifat, siapa yang berkerohanian, ialah manusia. Kita telah habis pertanyaan mengenai Pancasila, seberapa jauh mengenai soal pendukungnya, dan jawaban semuanya sama, yaitu manusia. Maka dari itu, manusialah yang menjadi dasar kesatuan daripada Pancasila. Dengan lain perkataan, di dalam Pancasila tersimpun hal-hal yang mutlak daripada Pancasila. Nah, jadi pertama, kalau Soekarno menyatakan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia, ya kan? Maka Pak Noto lalu kemudian bertanya lebih dalam ya, bahwa bukan hanya secara eksternal Pancasila itu merupakan nilai-nilai persatuan bangsa, tetapi secara internal ya terdapat satu hakikat nilai yang menyatukan kesatuan dari lima sila Pancasila itu, kayak gitulah. Jadi secara eksternal Pancasila menyatukan bangsa kita, tetapi secara internal Pancasila kan dibentuk oleh kesatuan nilai. Nah, kesatuan nilai itu disatukan oleh apa? Nah, itu. Ya, itu Mas Budi yang dimaksud dengan isi mutlak. Bahasanya sangat filosofis sekali, Mas, sangat sangat rumit ya. Jadi inti isi mutlak H2O-nya Pancasila adalah manusia, kata Pak Noto. Kenapa? Karena next, Mas. Next. Kenapa gitu ya? Kenapa gitu ya? Ya karena yang berkemanusiaan adalah manusia, yang berbangsa adalah manusia, yang berdemokrasi adalah manusia, yang berkeadilan sosial adalah manusia. Nah, tetapi lalu kemudian Pak Noto merumuskan, lalu apa hakikat manusia? Nah, ini nanti yang akan lebih sistematis dirumuskan oleh Romo Driyarkara. Romo Driyarkara sebagai perumus
filsafat manusia Pancasila. Memang Pak Noto ini bukan ahli filsafat ya, tetapi beliau sebenarnya kan guru besar di ilmu hukum yang sedang menfilsafatkan Pancasila. Makanya agak rumit filsafat Pancasilanya Pak Noto Nagoro ini. Dan nanti di ujung akan saya tunjukkan bahwa gagasannya yang menempatkan Pancasila sebagai filsafat manusia ini kurang tepat dalam konteks Pancasila sebagai filsafat kenegaraan gitu ya. Kenapa? Karena memang sejak awal Pak Noto ini sudah mendefinisikan Pancasila sebagai prinsip kerohanian gitu ya. Prinsip kerohanian. Jadi prinsip kerohanian ini selalu muncul ya, selalu muncul di dalam penjelasan Pak Noto tentang Pancasila, penyebutan Pak Noto terhadap Pancasila. Nah, karena Pancasila ditempatkan sebagai prinsip kerohanian bangsa Indonesia, maka akhirnya yang menjadi subjek dari rohani ini ya manusia kan gitu. Padahal berbeda dengan pendekatan kaum nasionalis ya terhadap Pancasila, atau kalau kita sebutkan ya Pancasila sebagai filsafat politik, maka subjeknya ya bukan manusia tetapi ya politik dan gitu kan, polis, kebaikan bersama. Atau kalau Pancasila sebagai filsafat negara, ya subjeknya bukan manusia tetapi negara. Ini yang berbeda dengan pendekatan Soekarno sebagai penggali Pancasila. Nah, tapi oke, kita coba pahami bagaimana Pak Noto menjadikan manusia sebagai hakikat dari Pancasila ya. Nah, Noto Nagoro lalu mendefinisikan Pancasila sebagai makhluk monodualis, teman-teman ya. Jadi mono itu majemuk, mono itu tunggal, dualis itu dua ya. Jadi majemuk tunggal. Atau kalau Noto Nagoro disebut sebagai dwi tunggal. Jadi manusia adalah makhluk dwi tunggal, tubuh dan jiwa ya. Jadi dua entitas menjadi satu, lalu kemudian makhluk individu dan makhluk sosial, dan makhluk duniawi serta hamba Tuhan. Nah, tiga sifat monodualitas dari manusia ini tercermin di dalam Pancasila. Kata Pak Noto, ini tercermin di dalam status sila kemanusiaan yang mendasari kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa itu tadi ya, yang berbangsa, yang berdemokrasi, keadilan sosial adalah manusia. Lalu kemudian kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial yang berperi kemanusiaan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa subjek dari sila-sila Pancasila adalah manusia, dan tujuan dari sila-sila Pancasila adalah kemanusiaan. Nah, lalu yang terakhir, ketuhanan mendahului kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan sosial. Sayangnya ini tidak lalu kemudian ya, artinya ketika Noto Nagoro menyatakan bahwa ketuhanan mendahului sila-sila lainnya, ini lalu tidak beliau jelaskan sebagaimana Hatta menjelaskan, di mana ketuhanan itu memimpin dan membimbing sila-sila di bawahnya dalam satu kesatuan, sehingga kemudian semua sila-sila di bawah ketuhanan bersifat ilahiyah. Noto Nagoro tidak menjelaskan seperti itu, sayang sekali. Pak Noto ternyata menjelaskan kembali kepada monodualitas dari manusia sebagai manusia profan dan manusia makhluk Tuhan gitu. Jadi posisi ketuhanan sebagai nilai yang mendahului, jadi beliau juga istilahnya mendahului ya, bukan memimpin sila-sila di bawahnya, itu menunjukkan fakta ya bahwa manusia adalah selain makhluk duniawi juga hamba Tuhan. Next, Mas. Nah, di lain kesempatan juga Pak Noto selain menjelaskan hakikat Pancasila adalah manusia gitu ya, beliau juga menjelaskan asal kata ya, dengan asal kata. Misalnya inti dari Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan ya, persatuan bukan kebangsaan. Beliau menggunakan konsep persatuan, lalu kerakyatan dan keadilan gitu ya. Nah, kata Pak Noto, isi dari ke tadi itu ya kata benda yang abstrak gitu ya. Itu adalah kata benda yang objektif, yakni Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil gitu, Mas. Ini malah saya menjadi bingung, Mas Budi, ketika kemudian kenapa kemudian
ada Tuhan, ada manusia, oke ya. Ada Tuhan, manusia, oke. Lalu, nah, tapi kok ada satu ini? Satu. Satu ini apa maksudnya? Satu karena beliau berangkat dari kata persatuan gitu ya. Padahal kan semestinya bukan satu tapi bangsa kan gitu. Tapi Pak Noto memilih kata satu. Lalu kemudian rakyat, oke. Kalau rakyat menjadi subjek dari kerakyatan, oke. Lalu keadilan, adil, oke. Tapi kalau satu ini loh, ini satu ini apa kok dijadikan substansi dari Pancasila gitu. Nah, jadi ini ada hal-hal yang memang kayak apa ya, semacam apa namanya, metafisik gitu ya, skolastik tapi rumit dan tidak mencerahkan ya dalam hal-hal ini gitu ya. Saya tidak mendapatkan pencerahan dari apa yang oleh Pak Noto disebut sebagai isi inti mutlak dari Pancasila gitu. Tetapi kita bisa mendapatkan pencerahan ya di dalam tadi itu ya, apa namanya, Eka Pancasila, lalu kemudian piramida yang bersifat hierarkis dan hal-hal yang bersifat epistemologis gitu ya. Nah, oke, kalau kemudian memang Pak Noto menyatakan hakikat dari Pancasila adalah manusia, oke gitu ya. Tapi kalau hakikat dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, lalu ada kata satu, ini apa gitu loh. Jadi ini kayak terkesan otak atik gatuk gitu ya, filsafat Pak Noto ini gitu ya. Nah, dalam konteks filsafat filsafat ontologinya Pak Noto sangat lemah sekali. Next Mas, tapi dalam konteks epistemologinya Pak Noto sangat cerdas sekali dan memberikan kita satu pedoman yang ilmiah. Nah, sekarang kita masuk di bab terakhir, yakni sumbangan Pak Noto terhadap apa namanya, filsafat hukum Pancasila. Dan ini adalah menurut saya ini sumbangan terbesar dari Pak Noto Nagoro ya, yang beliau susun di era Orde Lama. Jadi saya menemukan apa ya, ya mungkin ini kajian subjektif saya ya, tetapi bisa memiliki landasan ya. Pemikiran Pak Noto lebih cemerlang di era Orde Lama dibandingkan era Orde Baru. Karena mungkin nggak tahu apa, karena beliau ada tekanan ya, lalu kemudian nggak tahu lah ya. Tapi misalnya pemikiran Noto Nagoro tentang filsafat hukum Pancasila di era Orde Lama ini sangat penting sekali bagi kita ya. Nah, Noto Nagoro mendefinisikan hakikat Pancasila ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan beliau menyebut pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai pokok kaidah fundamental negara atau stat fundamental norms. Berarti dia menggunakan teori Hans Nawiyawski ya, yang menempatkan pembukaan Undang-Undang Dasar itu berbeda dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Jadi ini penjelasan Noto Nagoro tentang terbentuknya stat fundamental norms ya, atau pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya ada Pancasila. Apa itu ya, dalam hal terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara atau dibentuk oleh pembentuk negara, lalu terjelma di dalam pernyataan ijab kabul ya kan, ijab kabul tertulis melalui teks pembukaan Undang-Undang Dasar ya, lalu di dalam isinya memuat dasar-dasar negara yang dibentuk ya atas dasar cita-cita kerohanian yakni Pancasila, atas dasar cita-cita politik negara yakni republik, dan cita-cita negara yang menciptakan apa, kecerdasan bangsa ya, kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Jadi memang Noto Nagoro ini kemudian menggunakan istilah dasar-dasar negara yang di dalamnya ada Pancasila. Jadi dasar-dasar negara di dalam pembukaan itu tidak hanya Pancasila ternyata menurut Noto Nagoro ya, tetapi juga ada bentuk negara, lalu tujuan negara itu juga menjadi bagian dari apa yang dia sebut sebagai dasar negara. Nah, Pancasila lalu secara khusus dia tempatkan sebagai asas kerohanian dari negara kayak gitu. Nah, lalu kemudian memuat ketentuan diadakannya undang-undang. Jadi pembukaan itu juga menjadi raison d'être, menjadi alasan yang menyebabkan undang-undang dasar itu kemudian ada. Next, Mas. Nah, penjelasan Noto Nagoro tentang terbentuknya stat fundamental norms ini gitu ya. Nah, ini lalu juga beliau menegaskan kenapa kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar itu terpisah dari Undang-Undang Dasar, apa buktinya gitu ya. Apa buktinya ya?
Buktinya adalah di sidang PPKI Soekarno menyampaikan pernyataan ya, dengan ini sahlah pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi Soekarno mengesahkan Undang-Undang Dasar, lalu kemudian dia menyambung, sekarang tuan-tuan saya ajak bicarakan Undang-Undang Dasar. Nah, ini kata Noto, ini menjadi bukti bahwa pada awalnya PPKI mengesahkan pembukaan, baru kemudian Undang-Undang Dasar. Ini menunjukkan antara pembukaan dan Undang-Undang Dasar terpisah gitu ya. Lalu kemudian Mr. Supomo diminta Ketua PPKI, yakni Soekarno, untuk memberikan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar. Jadi akhirnya pembahasan Undang-Undang Dasar ini dilakukan setelah pengesahan pembukaan, dan ini adalah bukti bahwa pembukaan ini berbeda dengan Undang-Undang Dasar. Next, Mas. Nah, ketika Soekarno menyatakan Undang-Undang Dasar yang kita buat ini sementara, ya, jadi Bung Karno memang menyatakan seperti itu di sidang PPKI, tetapi kemudian kata Pak Noto, nah, Soekarno kan nggak menyebut pembukaan. Nah, oleh karena itu, yang sementara hanyalah undang-undangnya, batang tubuhnya, sedangkan pembukaannya tidak sementara. Kenapa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai stat fundamental norm itu dibentuk oleh pembentuk negara, dan oleh karena itu, yang boleh mengubah pembukaan hanyalah pembentuk negara. Nah, kata Noto Nagoro, berdasarkan rumusan ilmiahnya tentang kaidah fundamental negara, jadi Noto Nagoro adalah ilmuwan atau guru besar ilmu hukum pertama kali yang merumuskan atau menerapkan gitu ya teori Hans Naviasti, ini sejauh pengetahuan saya ya, terhadap Pancasila sebagai bagian dari stat fundamental norms gitu ya, itu adalah Noto Nagoro. Nah, ketika Noto Nagoro merumuskan Pancasila sebagai bagian dari stat fundamental norms, maka pada saat itulah secara ilmiah dalam kacamata ilmu hukum itu ya tersusunlah tertib hukum di Indonesia gitu. Teman-teman ya. Jadi legal order ya, tertib hukum di Indonesia secara ilmiah ya yang tidak bergantung dengan konstituante nantinya gitu. Nah, ini penjelasan ini nanti penting di dalam konteks konstituante. Next, Mas. Next. Mau selesai ini. Nah, akhirnya kemudian pemikiran atau apa ijtihad Noto Nagoro tentang Pancasila sebagai bagian dari kaidah fundamental negara yang tidak bisa diubah karena dia berbeda dengan batang tubuhnya gitu ya, itu di gunakan secara maksimal oleh fraksi PNI ya, Partai Nasional Indonesia di konstituante ya. Jadi di konstituante ini Noto Nagoro ya, terutama pemikirannya tentang filsafat hukum Pancasila ini menjadi semacam apa? Semacam kitab suci ya yang disampaikan oleh fraksi PNI untuk membela Pancasila yang sebenarnya tidak boleh diubah oleh konstituante gitu. Nah, ini salah satu tokoh PNI, Dato Putrawati ya, di konstituante tanggal 12 November 1957 menyampaikan pernyataan seperti ini ya. Dan dalam persoalan kewajiban Dewan Konstituante, Noto Nagoro menyatakan, ditinjau dari sudut ilmiah, bisa juga menarik hati ialah mengenai interpretasi pasal 13A Undang-Undang UUDS ya, tahun 50 tentang konstituante yang diberi tugas untuk bersama-sama pemerintah menetapkan undang-undang dasar yang tetap gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah yang sebenarnya harus diganti itu? Karena konstituante adalah alat perlengkapan negara atas kekuasaan undang-undang dasar, bukan pembentuk negara. Jadi artinya ada tempat bagi pendapat bahwa penggantian itu semestinya menurut hukum hanya mengenai pasal-pasal undang-undang dasar. Sedangkan pembukaan yang sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai kedudukan tetap ya terlekat pada kelangsungan negara. Jadi kata Noto Nagoro, ya, ini berdasarkan pidatonya di seminar Pancasila tahun 58 ya, 59 beliau menyatakan ini konstituante kan dibentuk berdasarkan undang-undang dasar sementara nih gitu loh. Dan amanatnya mengubah undang-undang dasar gitu. Nah, sedangkan pembukaan itu kan dibentuk oleh para pembentuk negara. Sementara itu konstituante tidak dibentuk oleh pembentuk negara gitu. Oleh karena itu tidak berhak mengubah pembukaan
yang di dalamnya ada dasar negara. Oleh karena itu, menurut Notonagoro, di dalam konstituante, selayaknya menurut ilmu hukum tidak diperbolehkan mengganti dasar negara, karena dasar negara sebagai bagian dari kaidah fundamental negara atas nama hukum tidak bisa diubah. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan ya kenapa kemudian perdebatan di konstituante yang ingin mengubah dasar negara ini bertentangan dengan ilmu hukum gitu ya. Nah, bukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apa, karena pada saat itu memang belum ada gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan Bapak Ibu ya. Tetapi Notonagoro sebagai ilmuwan telah menetapkan keabadian Pancasila berdasarkan ilmu hukum. Next, Mas. Nah, saya kira itu selesai, Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya adalah pertama Notonagoro memberikan sumbangan besar di dalam beberapa hal ya. Yang pertama adalah rumusannya tentang kaidah fundamental negara yang di dalamnya ada Pancasila yang tidak bisa diubah melalui jalur hukum atas nama ilmu hukum. Jadi inilah yang disebut sebagai pendekatan ilmiah dalam kerangka ilmu hukum gitu ya. Nah, lalu yang kedua, warisannya tentang katakanlah epistemologi Pancasila ya, yang membuat kita memahami Pancasila sebagai Eka Pancasila, dan Eka Pancasila itu merupakan sistem epistemologis yang objektif ya, yang ada di dalam struktur pengetahuan Pancasila yang tidak bergantung dengan Soekarno, Hatta, Yamin, ya, Orde Lama, Orde Baru, tetapi ada di dalam sistem pengetahuan Pancasila secara ilmiah. Gitu ya. Nah, kelemahannya ada dua ya. Yang pertama, menurut saya beliau tidak kesuksesannya di dua hal tadi ketika menjelaskan soal ontologi Pancasila gitu ya. Terutama karena beliau lalu kemudian menetapkan manusia sebagai hakikat Pancasila, sedangkan Pancasila adalah dasar negara, sehingga kemudian ya substansi dari Pancasila itu menurut saya ya negara gitu, negara. Jadi yang berketuhanan itu ya negara, yang berkemanusiaan negara, yang berbangsa ya negara, kan gitu. Artinya apa? Artinya negara melindungi hak kita dalam bertuhan, negara melindungi hak asasi manusia, negara melindungi bangsa ini, negara melindungi hak-hak demokratis gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini perbedaan pendekatan yang kemudian membuat gagasan Notonagoro Pancasila sebagai filsafat manusia ini lemah. Lalu yang kedua tadi ya, upaya beliau untuk menghapus Soekarno di dalam sejarah kelahiran Pancasila di Orde Baru yang sangat kita sayangkan. Terima kasih Mas Budi, bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Saiful. Ini luar biasa, kita jarang-jarang dapat penjelasan tentang pemikiran Notonagoro. Dan pada sore hari ini kita sudah dapat pencerahan dari Mas Saiful tentang peranan dan pemikiran dari Prof. Notonagoro terkait dengan Pancasila dan sumbangannya pada pemikiran filsafat Pancasila, kira-kira begitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, waktu kita nggak terlalu banyak, jadi kita hanya punya waktu 10 menit lah kira-kira begitu, supaya masih ada waktu lah untuk Ibu atau Bapak yang punya tugas untuk mempersiapkan buka puasa pada yang berpuasa. Ada dua yang sudah raise hand, silakan Pak Sri Mulrianto, kemudian nanti Pak Aktobi setelah itu. Oke, terima silakan, kasih. Oke, terima kasih Pak Budi Munawar. Yang saya hormati Pak Budi Munawar dan juga Pak Saiful Arif. Saya tidak panjang. Ini saya tadi itu kan kalau ilmu itu berdasarkan ilmu, kalau Pak Notonagoro menafsirkan atau memahami Pancasila gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ideologi itu pendekatan yang bersifat berpikir kritis dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana sih pembelajaran Pancasila ke depan ini tanpa dilandasi filsafat itu, apakah memungkinkan, apakah nanti tidak terjadi sebuah kontradiktif antara satu dengan yang lain? Soalnya saya banyak ditemukan di daerah misalnya, banyak guru-guru PKN itu
mengajarkan malah radikalisme gitu. Saya bukan hanya ini, tapi saya merasakan hadir di daerah-daerah, di Garut, di Purwakarta, di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, anehnya guru Pancasila itu pandangannya ya Islam garis keras begitulah, kurang lebih lah gitu. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Kalau saya duga ini karena mereka tidak dibekali oleh kemampuan berpikir kritis dan filsafat. Jujur, saya dulu juga aktivis ketika di mahasiswa, di kuliah itu, ya saya sempat mengharamkan Pancasila. Saya kalau belajar Pancasila merasa berdosa gitu. Tapi setelah saya belajar sedikit filsafat, oh, saya baru memahami. Bahkan sekarang saya jadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha, walaupun saya seorang Muslim. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sri. Silakan, Mas Saiful. Dikumpulkan aja, Mas. Ya, dikumpulkan. Oke. Kalau gitu, selanjutnya Pak Aktobi. Silakan, Pak Aktobi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Budi. Suara saya terdengar ya, Pak? Ya, jelas, jelas. Baik, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Saiful Arif, dan salam Pancasila untuk semua, semoga sehat selalu. Saya pertama ingin memberikan komentar ya terhadap apa yang dipaparkan tadi terkait dengan Notonegoro yang menghapus nama Soekarno ya, di awal kemudian berikutnya dihapus gitu ya. Saya melihat ada kemungkinan sepemahaman saya ada hal yang dimaksud oleh Notonegoro ketika Pancasila dihubungkan kepada pencetus atau pendiri nama tertentu gitu. Karena bisa jadi ke depan akan ada suatu semacam kultus kepada individu tertentu yang di mana dia satu-satunya sebagai pelahir atau pencetus gitu ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kekurangannya kita jadi tidak punya hal yang otentik ya, sebenarnya siapa yang merumuskan itu gitu ketika dihapus namanya misalnya kayak begitu. Tapi di sisi lain ada semacam kekhawatiran ya, saya menafsirkannya seperti semacam kekhawatiran bila Pancasila ini tidak dihubungkan kepada skop yang paling besar yaitu bangsa Indonesia gitu. Nah, tapi di satu sisi bisa jadi secara politis memang supaya lebih diakui ya Pancasila itu. Kalau kepada seseorang kan bisa saja suatu saat digugat, itu kan hanya pemikiran sendiri. Tapi kalau dinisbatkan kepada bangsa, akhirnya bangsa ini merasa memiliki bahwa Pancasila itu dasar negara kita gitu. Dan Pancasila sebagai landasannya adalah milik kita bersama, kurang lebih seperti itu. Nah, satu pertanyaan buat Pak Saiful Arif, mungkin ini dari keawaman saya, pemahaman saya terkait Pancasila, tentang kebebasan ya Pak. Jadi manusia sebagai makhluk bebas di dalam sila Pancasila itu di mana posisinya? Karena kebebasan ini tidak kelihatan gitu. Kalau sila yang lain itu kelihatan sekali, keadilan, demokrasi gitu ya. Kemudian ketuhanan, tapi kebebasan itu enggak muncul gitu. Itu di mana kita memasukkan kebebasan gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Yeah. Terima kasih Pak Tobi. Masih ada? Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, saya akan bacakan saja. Dari KRAP Eri Ratmanto. Salam Pancasila, dasar NKRI bukan pilar. Wah, saya kurang jelas ini. Pertanyaan saya kepada narasumber adalah apakah Soekarno menciptakan Pancasila atau menggali Pancasila dari kearifan lokal Nusantara? Apa benar kalau Pancasila dimasukkan ke dalam bagian dari empat pilar? Terima kasih. Ya, itu Mas Saiful. Nanti saya akan ingatkan kalau ada. Tiga dulu, Mas. Ya, tiga dulu. Pertama ya, Pak Sri, ya memang Pak, Pancasila itu kalau menurut saya ya Pak ya, bukan hanya memiliki beberapa pendekatan dan salah satunya adalah filsafat Pak. Kalau dalam
materi buku ajar pendidikan yang formal itu kan ada kan Pak, Pancasila sebagai etika, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai filsafat ya. Kalau menurut saya pemilahan seperti itu kurang tepat karena Pancasila itu ya filsafat gitu. Pancasila itu filsafat. Jadi bukan sekedar kita sekarang sedang belajar filsafat Pancasila. Kita sekarang sedang belajar ideologi Pancasila, kita sekarang belajar ekonomi Pancasila. Nah, pembedaan-pembedaan seperti itu kurang tepat karena proses-proses terbentuknya Pancasila sebagai ideologi, ya, sebagai pandangan hidup, ya, itu berangkat dari sifat dasar Pancasila sebagai filsafat, gitu, Pak. Jadi Pancasila adalah filsafat, ya. Makanya kemudian mendidikkan Pancasila tanpa mengenalkannya sebagai sebuah tradisi filsafat, ya, atau kalau saya kan bukan filsuf ya Pak, kalau Mas Budi filsuf ya, saya bukan filsuf, mungkin saya ya sebagai tradisi pemikiran lah, Pak. Dan tradisi pemikiran itu ya tidak akan menarik Pak, tidak akan menarik. Jadi, tidak akan menarik, tidak akan mencerahkan, tidak akan memberikan pemahaman, karena dia keluar dari sifat dasarnya, gitu Pak. Kalau mutiara tidak kita kenalkan sebagai mutiara kan kita nggak akan mendapatkan cahayanya kan Pak, gitu aja Pak, gitu. Kalau cahaya nggak kita kenalkan sebagai cahaya, ya kegelapan lah yang kita kenalkan Pak. Itu Pak, itulah bahaya dari pendidikan Pancasila selama ini. Selama ini, menurut saya pendidikan Pancasila secara formal gagal menurut saya. Pendidikan Pancasila secara formal menurut saya gagal Pak. Gagal. Kenapa? Ya karena itu tadi Pancasila tidak dikenalkan sebagai hasanah pemikiran, sebagai hasanah kebijaksanaan gitu ya, sehingga akhirnya kita tidak menarik tertarik dengan Pancasila dan tidak tercerahkan gitu ya. Ya terjadilah seperti ini kan gitu kan Pak, banyak pelajaran Pancasila tapi banyak radikalisme masih berkembang di mana-mana atau di lembaga pendidikan yang mengajarkan Pancasila kan gitu kan Pak. Betul Pak ya. Jadi ini adalah kalau Bapak Pak Sri adalah dosen Pancasila maka mulailah Pak mengenalkan Pancasila sebagai tradisi falsafah atau tradisi pemikiran Pak, sehingga kita bisa mengantarkan cahaya kepada anak didik kita Pak. Itu Pak Sri, lalu kemudian ya lalu Pak Abdiko ya Mas ya. Aktobi ya. Aktobi. Ya. Ya penanya kedua Pak. Yang pertama ya bisa saja seperti itu dan ada benarnya Pak. Dan juga memang Soekarno juga meskipun sering disebut sebagai pencipta, beliau nggak pernah mau Pak, nggak pernah mau. Ya, paling Soekarno menyatakan saya hanyalah penggali. Ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan ketiga, Soekarno ini pencipta apa penggali? Gitu ya. Nah Soekarno adalah tokoh yang menciptakan filsafat Pancasila, gitu ya. Ini kan penjelasan di episode pertama kita ya, Bapak Ibu ya, mungkin ada yang tidak ikut atau ada yang lupa ya. Jadi Pancasila itu pada awalnya adalah nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita, lalu kemudian digali oleh Soekarno, lalu diciptakan oleh Soekarno menjadi filsafat, gitu Pak, menjadi filsafat, gitu ya. Nah, lalu kemudian filsafat Soekarno itu gitu ya ditetapkan oleh sidang BPUPKI sebagai bahan utama perumusan dasar negara. Nah, pada fase Piagam Jakarta, sejak Piagam Jakarta maka Pancasila sudah tidak lagi menjadi filsafatnya Soekarno tapi sudah menjadi konsensus para pendiri bangsa sehingga kemudian ketika disahkan pada tanggal 18 Agustus menjadi dasar negara maka Pancasila bukan hanya filsafatnya Soekarno, tapi juga sudah menjadi dasar negara yang merupakan konsensus para pendiri bangsa. Tetapi kemudian, ya Pancasila yang merupakan dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa, di dalamnya ada filsafat Soekarno. Nah, dalam perkembangannya ada filsafat Hatta, ya, ada filsafat Yamin, ada Noto Natur, ada Triyakara, ada berbagai tokoh yang nanti akan kita kaji, yang merupakan para perumus isi dari Pancasila yang secara genealogis, secara historis itu pada awalnya diciptakan oleh Soekarno itu Pak. Itu perlu kita pahami secara berbeda gitu. Jadi
sebagai gagasan memang diciptakan oleh Soekarno, gitu ya. Tetapi kemudian gagasan itu lalu dirumuskan ulang menjadi kesepakatan bersama menjadi dasar negara. Gitu. Nah, Soekarno sendiri juga memang beliau tidak pernah Pak untuk menyebut dirinya sebagai pencipta, gitu ya. Tetapi penggali, dan artinya apa? Artinya Soekarno juga sama dengan Bapak tadi yang menyatakan kita memang perlu menetapkan Pancasila itu ya melekat di dalam bangsa. Dan Soekarno juga menyatakan seperti itu di mana-mana, kan? Jadi Pancasila adalah nilai-nilai yang ada di dalam bumi Indonesia lalu kemudian digali. Artinya apa? Artinya memahami Soekarno sebagai pencipta filsafat Pancasila, ya, dengan memahami Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan konsensus para pendiri bangsa, gitu Pak. Itu dua hal yang sama-sama benar, gitu ya. Dan pemahaman yang pertama kita butuhkan untuk apa? Untuk memahami, tadi kalau Bapak tadi menyatakan, kita nggak hanya perlu itu untuk memahami asal mula dari Pancasila, Pak, tapi kita membutuhkan itu untuk memahami sebenarnya gagasan awal Pancasila itu seperti apa, gitu. Gitu, Pak. Jadi kita nggak hanya kita perlu memahami bahwa Soekarno adalah pencipta Pancasila itu bukan hanya soal awal mula diusulkan oleh Soekarno, tapi gagasan awal Pancasila itu seperti apa. Nah, itu yang membuat kita butuh memahami peran Soekarno sebagai pencipta gagasan Pancasila sebagai filsafat, Pak, ya. Sebagai filsafat, bukan sebagai dasar negara. Tetapi filsafat itu ada di dalam dasar negara. Nah, itu yang perlu kita pahami, Pak. Nah, lalu kemudian, apa tadi, Mas? Saya sering lupa tadi. Yang kedua? Yang kedua tentang kebebasan. Oh, kebebasan. Ya. Nah, kebebasan itu, Pak, dijelaskan oleh Bung Hatta. Oleh Bung Hatta, kebebasan di dalam Pancasila dilindungi oleh pasal berapa itu, Pak, tentang itu di sesi Hatta, Pak. Di sesi Hatta mungkin Bapak nanti bisa mencari rekamannya di YouTube Elsaf, ya. Hatta menjelaskan berbagai pasal di dalam Undang-Undang Dasar praamandemen yang melindungi hak asasi manusia, Pak, yang di dalamnya ada perlindungan terhadap hak sipil. Nah, ini hak sipil, Pak. Jadi kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan menyampaikan pikiran, ya, kebebasan berserikat, ya, yang merupakan hak sipil, ya, itu sudah diakomodir oleh pasal berapa, saya lupa pasalnya, ya, yang menjadi apa? Yang menjadi operasionalisasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu, Pak. Jadi jawabannya itu, Pak. Nah, oleh karena itu ya kebebasan itu diakomodir baik di dalam sila hak asasi manusia maupun di dalam sila demokrasi, Pak. Sila keempat, karena bagian dari demokrasi, hak demokratis adalah hak sipil, gitu, Pak. Nah, yang terakhir kan tadi kan, Mas, pencipta atau penggali seperti tadi yang saya jawab, ya, Mas. Ya, ya. Sudah. Ya. Satu lagi yang belum. Apakah ya. Benar kalau Pancasila masuk dalam 4 pilar? Oh iya. Ya. MPR. Saya kebetulan di MPR, Bapak Ibu, ya. Jadi apa namanya? Pertama, memang pada awalnya MPR ini kan program, nama program, nomenklatur dari program sosialisasi empat wawasan kebangsaan, kan, ya, yakni Pancasila, lalu Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada awalnya dinamakan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Lalu kemudian nomenklatur ini dianulir oleh putusan MK, ya, tahun 2013 atau berapa, ya. Nanti akan saya share ininya ke salah satu tulisan saya tentang itu, Bapak Ibu, ya, yang menganulir itu, tetapi di dalam undang-undang partai politik, di dalam undang-undang partai politik. Jadi di dalam undang-undang partai politik yang di judicial review oleh MK itu terdapat nomenklatur empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu, Pak. Nah, tapi kemudian MPR lalu memberikan argumentasi, beberapa argumentasi. Pertama, bahwa yang dianulir oleh MK itu adalah undang-undang partai politik, sedangkan landasan hukum dari sosialisasi empat pilar bukanlah undang-undang partai politik,
tetapi Undang-Undang MD3, Pak, Undang-Undang MD3, yakni MD3 itu kan MPR, DPR, lalu DPD dan DPRD. Jadi undang-undang tentang tugas dari anggota MPR, ya, yakni menyosialisasikan empat hal itu tadi. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya landasan hukum yang dianulir oleh MK itu bukan landasan hukum program empat pilar. Nah, jadi nggak anu kan? Apa namanya? Objek formalnya tidak teranulir oleh MK gitu. Landasan hukumnya masih tetap ya, karena tidak dianulir oleh MK. Itu argumentasi MPR yang pertama. Lalu yang kedua, menurut MPR, kata pilar kalau kita lihat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak hanya berarti tiang, tetapi juga dasar. Dasar. Oleh karena itu, Pancasila dimasukkan pilar, itu artinya Pancasila adalah dasar negara. Jadi MPR tidak hanya mendefinisikan pilar sebagai tiang, tetapi juga sebagai dasar. Nah, tetapi dalam rangka menghormati putusan MK, maka nomenklatur itu direvisi oleh MPR, ya, Bapak Ibu. Ya. Sekarang tidak lagi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi empat pilar MPR RI. Jadi sekarang nama programnya adalah empat pilar MPR RI. Artinya ini program empat pilarnya MPR RI. Gitu. Intinya itu. Jadi tepat atau tidak, ya kalau makna dari pilar itu dasar, ya tepat kan gitu kan, Pancasila adalah dasar. Itu argumentasi MPR, makanya sampai sekarang ya masih ada program empat pilar kehidupan berbangsa. Makanya kan di dalam penjelasan program empat pilar itu dijelaskan pertama Pancasila sebagai dasar negara, gitu teman-teman ya. Jadi nomenklatur empat pilar itu memiliki penjelasan. Penjelasannya apa? Yang dimaksud dengan empat pilar itu pertama, gitu kan? Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan. Demikian, Mas. Oke. Baik, terima kasih, Mas Saiful. Ibu Bapak sekalian, karena sudah menjelang setengah enam, kita harus akhiri kelas kita. Pak Halking, mohon ya. Maaf tidak bisa pada saat ini, nanti disimpan aja ya Mas Budi, atau lewat WA di WA grup ya, bisa juga saya buka pertanyaan via WA grup ya, meskipun jawabannya ya, lewat WA ya Pak Halking dari baik ya. terima kasih Mas Saiful, terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir sejak sore tadi dan tetap bertahan. Kita masih akan melanjutkan pada Sabtu depan, tapi jamnya kita akan mulai lebih awal supaya lebih panjang ya, 15.30 sampai jam 17. Sekali lagi terima kasih, dan saya juga kami ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Ibu Bapak sekalian yang menjalankan ibadah puasa, dan kita berjumpa lagi pada Sabtu yang akan datang. Terima kasih semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Mas Saiful. Terima kasih. Mas Budi, ya. Terima kasih semua. Menikmati kolak dan silakan. Terima kasih, Pak Saiful. Terima kasih. Terima kasih, Inasri.